Orhan, selamat pagi. Ya. Dari mana ini? Dari Manado. Dari Manado. Rombongan kita. Rombongan. Berapa orang ini? Udah. Kedua trip ini ya? Ketiga. Oh iya. Ini dari Manado juga ya. Iya, Manado. Saya bicara dengan Mbak siapa ini? Dengan Femi. Femi, iya. Ini kalau saya syuting dari belakang, saya terkecoh. Mungkin, wah ini saya kira ini pasti turis asing karena rambutnya pirang ya. Ternyata ini dari Manado. Indonesia. Ya. Indonesia, ya. Bagaimana kesan-kesan di area wisata di Borobudur ini, di kawasan Borobudur? Bagus, Anda. Bagus. Sangat, ya. Sangat indah, ya. Menarik. Oke. Okay. Ini anu ya dengan VW Tour. Ini drivernya barangkali atau driver dari VW Tour Borobudur. VW Borobudur. VW Borobudur ini laris manis di mana-mana itu. Saya melihat VW di pelosok-pelosok di Tanjung Sari ke sampai ke apa namanya? Rumah kamera itu mana? Majak Singi ya. VW itu anu merajai pelosok-pelosok di Borobudur. Iya. Dan ini memang apalagi hit ya. Iya. Orang itu kalau belum naik VW itu nampaknya belum anu, rasanya belum komplit di Borobudur gitu. Ya, ini sayang. Mas siapa ini? Saya Mas Devi. Mas Devi. Lupa. Mas Devi. Oke, okay. Semoga sehat ya. Amin. Anda termasuk pendukung wisata di Borobudur. Siap. Harus ya. Selalu sehat. Sehat siap. Itu penting. Ya. Dan ingat, kerja itu diniati ibadah supaya barokah. Amin. Oke. Okay. Saya masih liputan ke dalam ini. Mas. Itu diserut lengannya. Mas, kembali ini pagi. Kembali ini buka. Belakang ya? Kalau ini ibu siapa ini? Maaf. Ibu. Ibu siapa? Saya ibu bicara dengan Karolin. Ibu Karolin dari Manado juga. Iya. Menikmati di Borobudur ini, di kawasan wisata Borobudur. Sudah, baik. Ya. Ya. Kalau ini Mbak siapa ini Mbak? Eva. Mbak Eva sama dari mana dulu ya. Juga. Oke. Semoga ya. Enjoy. Ah, saya harus bicara dengan ownernya di sini. Ownernya yang mana? Iya. Yang cantik ini ya. Ya, yang layak. Bagaimana pagi ini sudah ada tamu ya? Iya. Kemarin gimana? Kondisi COVID kemarin agak sepi ya Mbak ya? Iya. Tetapi ya sekarang menuju normal baru ya. Itu semoga nanti banyak pengunjung kesini ya. Amin. Oke. Mbak siapa? Saya bicara dengan Mbak siapa ini? Saya Hitma. Mbak asli dari? Dari sini. Oh dari Tingal Kulon ya? Iya. Penduduk asli di Tingal Kulon ini? Ini lagi mencoba. Ini tadi udah enggak ukur ini. Jadi berapa wardrobe. Ini? Pak? Di mana? Roknya? Iya. 110. Ika. 110 murah itu. Kita udah mau tanya apa dia di Jeprima itu baju-baju. Makanya kita mau ikutin dia. Boleh tuh banyak foto pakai hak. Iya, enggak usah bilang kok tas kita kan yang pinggang. Pengunjung atau tamu di Tingal Art ini tampak sehat-sehat, cantik-cantik ya, dan energik. Ya. Tetapi kenapa enggak pakai masker? Maaf. Ada, Pak. Oh, ada. Iya, dari tadi buka pakai karena mau foto-foto. Oh, begitu ya. Oke, enggak apa-apa. Inilah suasana siang ini di Beautik Tingal Art. Di sini menyediakan pakaian-pakaian batik. Satu tangga. Emang bukan ini ya, tetanggaan ya Bu? Tetangga. Cuman dia usahanya di Papua. Saya di Papua. Mereka di Manado. Bu. Saya dari Papua. Oh, dari Papua. Orang usaha di Papua. Oh, saya di Papua, usaha tapi Manado. Papua. Manado yang aku suka buburnya, bubur Manado itu. Iya, itu. Bibir Manado. Bubur Manado dan bibir Manado ya. Oke. Okay. Tapi yang bayar? Ini dengan ini, Mbak. Iya, 200. Pak. Ini. Oh ini enggak sekalian. Ya astagfirullah. Itu 100 ya. Jadi 230 sama 100 330.
kita mana ini berapa ganda ame dong? Berapa tadi dia pada selesai langsung? Berapa ganda ame dong? Iya tadi kelihatannya besar tapi muat ya. Jadi ibunya langsung. Saya besar. Aslinya langsing berapa? Iya. Viewer, kalau Anda datang ke Borobudur belum ke Tingal Art itu belum komplit, belum komplit ya. Habis. Ya. Time over. Ya, ini tamu-tamu dari Manado siap-siap meninggalkan Tingal Art.